tak terasa bulan telah berganti bulan. Sekarang telah datang bulan Ramadan. Namun hidup terasa semakin hampa. Dosa yang aku buat semakin banyak. Pahala semakin sedikit. Badan semakin lemah. Tubuh semakin rentah. Pandangan semakin dekat. Teman-teman semakin jauh. Sanak saudara semakin menghindar. Jika diingat masa yang lalu, senasa badan tegak, tubuh kekar, gagah dan tampan. Kita merasa ini memegang tampuk dunia ini. Kita merasa tidak ada orang yang lebih hebat dari kita. Tetapi kini apa kendali? Setelah badan tua rentang, setelah umur menjak senja, hitung-hitung amal ibadah sedikit sekali. Kenapa tidak? Semasa muda, solat enggan, puasa malas, bersedekah tak mau. Tiap hari pergi ke diskotik. Dia sebentar membawa perempuan-perempuan nakal. Dia sebentar minum minuman keras. Narkoba jadi sahabat dekat. Miras menjadi teman itu. Uang banyak. Kekuatan ada. Ini baru badan terasa. Kenapa dulu ketika uang saya banyak? Ketika badan saya tegak. Ketika pengaruh saya besar. Tidak saya pergunakan untuk pergi ke masjid. Tidak saya pergunakan untuk mendekat kepada Allah. Ini setelah semua itu sirna, baru sadar bahwa perlu Allah. Baru sadar bahwa hidup akan mati. Apa daya, nasi telah jadi bubur. Mau pergi ke masjid, tulang tidak kuat lagi berjalan. Tongkat sudah susah dipegang. Yang ada sekarang hanya penyesalan. Menyesal sambil berurai air mata. Duduk sendirian di kamar sepi, beralaskan sejadah lusuh. Akankah mau Allah mengampuni dosaku? Akankah mau Allah mau mengampuni dosaku? Akankah mau Allah mengampuni dosaku? Aku malu padamu ya Allah. Aku malu padamu ya Allah. Aku malu padamu ya Allah. Atas kesombonganku selama ini ya Allah. Begitulah penyesalan orang-orang yang ketika muda mempergunakan hidupnya untuk hawa dunia semata, lupa akhir masa, lupa dengan badan akan tua, lupa dengan itu akan mati. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.